Baik, terima kasih Dr. Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf Bapak Ibu semuanya. Baik, kali ini saya kebagian materi tentang masalah menyusui yang sering terjadi saat bencana dan apa yang bisa dilakukan oleh relawan. Next. Baik, masalah menyusui saat bencana, nah, merupakan bencana baru bagi ibu. Kenapa kita katakan bencana baru bagi ibu? Karena apa? Karena adanya ancaman yang seperti sudah dibuka oleh Mbak Meme tentang berdatangannya susu-susu formula yang digadang-gadangkan bisa menyelamatkan ibu pada saat kondisi bencana. Nah, padahal itu semua akan mengakibatkan bencana baru bagi si ibu. Next slide. Nah, sebelum kita pergi ke masalah menyusuinya, kita akan flashback dulu tentang produksi ASI. Nah, bagaimana sih sebuah setetes ASI itu diproduksi dari tubuh seorang ibu? Nah, ini adalah kerjasama dua hormon yang sudah sangat kita kenal, yang bernama prolaktin dan oksitosin. Nah, dua hormon ini bekerja mempunyai tugas masing-masing. Nah, mereka bersinergi untuk bisa memproduksi air susu ibu. Yang pertama adalah hormon prolaktin. Nah, prolaktin ini bertugas sebagai produksi ASI. Ini hormon merupakan hormon tidak dapat dimanipulasi karena hanya dapat aktif melalui pengosongan payudara. Nah, itu sebabnya bayi harus sering menyusui kepada ibunya sehingga pengosongan payudara itu maksimal dan sehingga produksi ASI terus diproduksi oleh tubuh. Yang kedua yaitu oksitosin, hormon yang merupakan untuk mendistribusikan ASI yang sudah diproduksi tadi oleh prolaktin, maka akan dikeluarkan dengan kerja dari oksitosin ini. Nah, hormon oksitosin ini dapat dimanipulasi karena ini merupakan ditentukan oleh kondisi psikologis dari si ibu. Nah, masalah apa yang bisa muncul ketika dalam situasi bencana yang paling sering terjadi? Yang pertama itu ASI tidak keluar. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena berkurangnya frekuensi menyusui yang menyebabkan hormon prolaktin bekerja tidak efektif. Nah, ASI tidak keluar disebabkan karena adanya hormon prolaktin tersebut tidak bekerja secara efektif dan pada saat situasi bencana yang tidak mendukung ibu untuk tetap menyusui dapat memperparah keadaan. Jadi disinilah kita memberikan dukungan penuh kepada ibu menyusui untuk bisa tetap menjaga si ibu agar tetap menyusui bayinya di saat kondisi bencana seperti ini. Next slide. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika ASI ini tidak keluar? Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar dapat menstimulasi hormon prolaktin tadi untuk memproduksi ASI secara berkesinambungan. Jadi, karena frekuensi menyusui yang sudah terjeda mengakibatkan penurunan dari prolaktin sehingga produksi ASI pun turun dan bisa juga berhenti secara mendadak atau secara tiba-tiba. Apalagi dalam kondisi bencana, si ibu dalam keadaan stres, si ibu dalam keadaan shock. Nah, ini juga dapat memperparah keadaan. Next slide. Nah, yang kedua itu payudara bengkak. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu atau nanti kalau ada pasien atau ada korban bencana di kamp pengungsian, kita juga bisa menanyakan kepada si ibu bagaimana proses menyusuinya. Nah, kita bisa juga menanyakan keadaan kondisi payudaranya juga. Kadang ada ibu yang tidak mau mengatakan tentang payudaranya, apakah dalam kondisi bengkak atau aliran ASI-nya tetap berjalan seperti biasa atau ada masalah. Nah, kita bisa menanyakan apakah payudara si ibu terasa seperti penuh, lalu panas dan keras dan terasa nyeri, ya. Nah, ini kita bisa dikarenakan karena oksitosin yang tadi yang terganggu. Nah, ini bisa kita lihat ya perbedaan keadaan payudara yang normal dengan keadaan payudara yang bengkak tadi. Dimana seperti kita tahu bahwa dua hormon tadi bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, seperti kita analogikan seperti ini, sebuah pabrik di mana prolaktin adalah divisi produksi, sedangkan oksitosin adalah divisi distribusi atau distributornya. Nah, jika si divisi produksi ini sudah memproduksi begitu banyak produknya, tetapi bagian divisi distribusi ini mengalami mogok untuk bekerja. Nah, yang terjadi adalah penumpukan pada gudang produksi, sehingga
produk tadi tertumpuk dan tidak bisa dikeluarkan. Nah, makanya kita memerlukan kerja distribusi ini supaya tetap berjalan sehingga produk yang diproduksi tadi bisa dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Next. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ada beberapa poin-poin penting yang bisa kita lakukan untuk bisa membantu si ibu untuk mengatasi payudaranya yang bengkak. Nah, yang pertama, anjurkan ibu untuk kompres hangat payudaranya. Ya, mungkin bisa dengan handuk, lalu kita rendam dengan air hangat, lalu dikompreskan pada payudara yang bengkak tadi. Yang kedua, kita melakukan pijat oksitosin. Nah, ini juga bisa kita lakukan dengan meminta bantuan orang terdekat dari ibu untuk melakukan pijat oksitosin. Jadi, area punggung ibu kita pijat melingkar ke arah batasan bra ibu. Nah, di sini kita akan memberikan efek rileks pada si ibu sehingga oksitosin tadi bekerja secara maksimal sehingga tidak terhambat lagi distribusi untuk pengeluaran ASI. Yang ketiga itu kita bisa lakukan teknik RPS atau reverse pressure softening. Nah, ini kita lakukan dengan melakukan pijatan payudara ke arah belakang agar aliran ASI tidak tersumbat lagi. Jadi seperti pada gambar, jari kita taruh pada areola, lalu kita. Jadi ini yang mungkin ada banyak kenapa webinar pada malam hari ini terlaksana, karena informasi di lapangan itu sudah ada ibu-ibu yang mengalami payudara bengkak. Jadi ini mungkin yang bisa kita bantu sebagai relawan dalam mengedukasi ibu dan mengkonseling ibu. Kemudian bagi yang sudah pernah melakukan mungkin ini mudah ya, tapi bagi yang belum sebenarnya bisa dipelajari bagaimana melakukan pijat oksitosin, kemudian melakukan teknik RPS yang sudah diterangkan oleh Bidan Rani. Karena itu juga seperti kata Ibu Meme tadi, itu sebaiknya ada tenda yang ramah ibu dan anak sehingga ibu bisa bebas mengompres payudaranya, kemudian bisa dibantu untuk iya Pak, bisa dibantu untuk pijat oksitosin. Nah, biasanya RPS yang kita lakukan untuk mengatasi payudara bengkak ini sangat efektif sehingga aliran ASI yang tadinya tersumbat pada ujung areola ini bisa kita keluarkan, maksudnya bisa kita lancarkan lagi sehingga ASI bisa dikeluarkan secara efektif. Jika terjadi masalah pada saat menyusui, yang perlu kita anjurkan pada ibu yang paling penting adalah bagaimana dengan posisi dan pelekatan pada saat menyusui. Karena mungkin kondisi-kondisi dari kamp pengungsian itu tidak memungkinkan si ibu untuk menjaga privasinya. Jadi si ibu bingung mau memilih posisi yang mana untuk menyusui. Jadi sebisa mungkin tempat ibu menyusui itu juga dibikin senyaman mungkin sehingga si ibu bisa memilih posisi yang nyaman untuk bisa menyusui bayinya. Ya, jadi ibu-ibu bisa memilih posisi mana yang mau senyaman si ibu menyusui. Yang penting adalah tubuh bayi lekat pada tubuh ibunya sehingga bayi satu garis lurus sehingga si bayi pun nyaman dalam menyusu pada ibunya. Yang berikutnya ada pelekatan. Pelekatan itu adalah posisi bagaimana mulut bayi melekat pada payudara ibu. Ya, seperti kita lihat di sini bahwa pelekatan yang benar itu adalah bibir bayi itu benar-benar doer keluar, melipat, ya, pada bibir bawah juga melipat keluar, sehingga areola bawah lebih banyak masuk dari ketimbang areola yang di atas. Jadi posisi bayi itu seperti mendongak. Jadi si ibu tidak takut jika hidungnya bayinya akan tersumbat karena tetap akan ada aliran udara yang lewat antara hidung bayi dan payudara ibu. Nah, bagaimana nanti si bayi juga menghisap bahwa yang akan dirangsang itu adalah bagian pada areolanya. Nah, dan puting akan masuk pada mulut bayi sehingga puting hanya berfungsi sebagai penyalur ASI. Nah, yang ini yang paling penting. Diketahui kita sebagai relawan bagaimana bisa menentukan posisi yang pelekatan yang efektif. Nah, di sini ada video bagaimana
sebuah pelekatan, kita mengajarkan pelekatan kepada si ibu. Nah, dilihat bagaimana melekatnya bibir bayi, mulut bayi pada payudara ibu. Nah, terlihat pipi bayi itu sangat mengembang karena dipenuhi dengan ASI tadi, dan yang bergerak adalah bagian bawah lidah bayi sehingga bisa memerah ASI dari payudara ibu. Jika hal tadi sudah kita lakukan pada saat payudara si ibu bengkak, nah, jika terdapat tanda-tanda mastitis, maka kita harus segera merujuk ibu ke fasilitas. Jika hal tadi tidak bisa kita atasi dan terlihat tanda-tanda terjadi mastitis, segera rujuk ibu ke fasilitas kesehatan agar ibu dapat penelitian lebih lanjut. Nah, bapak-bapak ibu juga bisa nanti melihat bahwa mastitis ini juga bisa menyebabkan abses pada payudara, dan ini mungkin akan menyebabkan keadaan ibu yang lebih parah lagi. Nah, bagaimana kita harus membantu si ibu dari awal, mendampingi si ibu dari awal pada saat dia mengalami masalah dan tantangan dalam menyusui pada saat kondisi bencana, supaya tidak terjadi keadaan yang lebih parah lagi. Nah, kenapa? Karena masalah menyusui ini dari hal yang sepele ini seperti efek domino. Nah, ujung-ujungnya nanti akan jadi lebih parah lagi jika kita tidak membantu si ibu atau mendukung si ibu untuk menyelesaikan masalahnya. Next. Nah, apa yang dapat kita lakukan sebagai relawan? Yang pertama itu kita bisa mengembalikan kepercayaan dari ibu untuk tetap menyusui bayinya dengan memberikan dukungan, dengan memberikan support positif, bagaimana dalam mematahkan seperti tadi yang sudah di yang sudah diberikan oleh Dr. Pipit tentang mitos-mitos pada saat menyusui di saat bencana. Nah, kita bisa mematahkan hal itu dengan memberikan kepercayaan ibu diri ibu tetap menyusui bayinya. Nah, berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi si ibu menyusui. Karena kita tahu bahwa kondisi di kamp pengungsian itu tidak kondusif buat ibu-ibu menyusui. Dan yang terakhir adalah pemulihan psikologis bagi ibu yang mengalami trauma. Hal sederhana yang lebih dapat dari menyusui adalah menyelamatkan nyawa ribuan anak tiap tahunnya. Nah, bagaimana kita, tujuan dari kita untuk tetap menjaga si ibu agar tetap bisa menyusui bayinya, ya ini salah satunya dengan karena kita ingin menyelamatkan jiwa anak-anak pada saat terjadinya situasi bencana ini. Seperti yang dipaparkan dari Dr. Pipit tadi, bahwa jika kita tidak mendampingi dari awal, jika kita tidak mengawal tentang pemberian bantuan pada saat bencana, sehingga maka kita takutnya nanti yang akan datang adalah penyakit pada karena situasi bencana ini. Jadi bagaimana kita sebagai relawan untuk tetap memberikan dukungan, untuk tetap memberikan bantuan kepada si ibu agar tetap menyusui bayinya walaupun dalam keadaan kondisi bencana. Tujuan kita cuma hanya ingin menyelamatkan nyawa-nyawa anak pada saat situasi bencana ini. Mungkin itu saja materi saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.